Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Halo, fantastic people. Kali ini mau masak iga rawon dan ayam bumbu Bali dan juga jamur pakai air fryer. Juga ada unboxing jajanan atau bahan-bahan Indonesia. Ikutin ya. Morning. Hari ini mau masak ayam bumbu Bali ya. Pakai bumbu yang instan aja. Ini dalamnya udah ada bumbu-bumbunya sih. Jadi oke lah. Panasin minyak. Kita mau tumis bumbunya dulu sebentar, terus kita tambahin air, masukin ayam, beres. Anak aku yang ini suka nih, nah dia suka nih. Oke, terus kita tambahin air ya. Hai guys. Masukin ayamnya ya. Ini kita mau masukin ayamnya. Oke, aku mau tambahin serai, daun jeruk ya, kaffir lime leaves, lemon grass ya. Juga santan ya. Santan atau coconut cream atau coconut milk ya. Maaf ada bunyi, itu lagi masak air. Oke, ini kelihatannya kayak gini ya. Setelah dimasukin daun jeruk sama serai, santan ya, sama bumbu Bali yang instan ya. Oke. So this is after I put the seasoning, I mean the spices with the lemongrass and kaffir lime leaf. Okay, I'm gonna add the chicken now. Okay, aku mau masukin ayamnya. Juga mau tambahin tahu. Ntar aku potong-potong. Aku mau bagi tiga ya. Kita mau tutup ya, biarkan bumbunya meresap. Aku belum tambahin bumbu-bumbu ya. I haven't add the seasoning like salt and pepper. I'm gonna wait until the chicken cook first and then I'm gonna add the seasoning ya. Aku akan tambahin garam ladanya belakangannya setelah ayamnya matang, oke? Okay? Okay. Kita akan biarkan dia masak dulu ya. Let it cook, cover, tutup ya. I'm gonna add the sweet soy sauce dulu ya. Aku akan tambahkan kecap manis dulu sedikit. Stir, aduk ya, terus tutup lagi. Kita akan tambah
tambahkan gula jawa ya, aku lupa. Ini tuh gula jawa aku tambahkan sekarang biar dia larut. Gula jawa or palm sugar or coconut sugar ya. Aku juga punya ini beef slow cook short ribs ya. Jadi aku mau masak ini di panci ya. Kayak slow cook juga bisa atau oven. Kayak ini ribsnya, beef ribsnya tuh ini gini ya. Aku mau masukin gini aja langsung semuanya biar dia slow cook ya. Taruh di sini. Tuh. Masukin di pan. Kita akan masak lama ya. Tahu berapa jam nih? Jadi ini udah aku masukin pan ya, aku tambahin air panas. Oke, aku akan masak di kompor ya. Aku masak di kompor aja, tapi dia butuh waktu yang lama ya, karena dia keras kan, jadi dia perlu lama. Jadi di tengah-tengah masak mungkin perlu tambahin air lagi ya. So I'm gonna cook it on the stove, the beef ribs. And then maybe in the meantime, in the middle of the cooking, I need to add some more water. Let's see. I just boil it like that, yeah, without any seasoning or anything. Ayam bumbu balinya udah ini ya, apa namanya ini? Mendidih ya, tapi akan biarkan ya. Terus masak. Aku udah balik-balik ya. It a stir once in a while ya, yeah. So it cook evenly ya, yeah. The chicken. The chicken with the Bali spice, Indonesian Bali spice ya, yeah. Mushroom yang besar ya, flat mushroom atau portabella ya namanya ya, lupa. Besar nih, mushroom simpennya di paper bag. Ada macam-macam resep sih. Cuman aku cuman mau masukin ke dalam air fryer aja. Ini aku mau cuci dulu, terus masukin ke air fryer, beres deh. Oke, kita lihat ya ini ya, ayam bumbu balinya. Wih, udah mateng nih. Kita mau kasih bumbu-bumbu, kita mau taste. You're gonna put seasoning and you're gonna taste the taste, ya. Taste the taste. Dagingnya masih dimasak, biarin aja. Aku put di sini, aku kasih bumbu-bumbu, salt and pepper aja ya, sebentar. Oke, kasih salt and pepper. Kasih gitu aja ya. Sama kasih salt, udah. Oke, ini ayam bumbu balinya ya. Kita mau kasih bumbu-bumbu juga. Kita cobain dulu rasanya kayak apa ya. Oke, aku mau kasih merica ya. White pepper. Aku mau kasih garam juga, salt. Kasih salt ya, turun. Kasih chicken powder atau ayam bubuk. Ini udah matang ya, saya siap dessert kita. Sekalian unboxing ya, belanjaan barang-barang berharga produk-produk Indonesia ya.
ikutin. Lupa di video ya, halfway aku keluarin dulu karena aku mau potong dulu ya, nanti baru lanjut aku upload ya. Udah lumayan mateng sih, cuma tinggal nunggu empuk lagi dikit ya, karena masih agak keras sih. Oke, aku potong dulu ya. Tambahin bumbu rawon ah. Oke. Okay. Ini yang buat potong-potongnya dagingnya. Aku mau tambahin tendon sekarang ya, kecil. I'm gonna add tendon or kecil. Oke. Set aside. Full. And then I'm gonna add spice mix for East Java meat soup. Bumbu rawon ya. Oke, aku juga mau tambahin keluak ya, dried peeled keluak nuts. Oke, kayak gitu, aku tambahin ke dalam rawon. Ini setelah aku potong ya, tuh, jadi tiga bagian, karena ada tiga itunya, tiga ribsnya nih, keluaknya ya. Terus aku juga tambahin kikil tuh. This is after I cut the ribs into three, because there are three big ribs, look, halfway, and then I add tendon, and also add the luwak, yeah. Like this, the luwak. Taste the flavor first and then add the seasoning as well ya. Oke, okay, seperti biasa aku akan tambahkan chicken powder. I'm gonna add chicken powder or kaldu ayam bubuk. Gonna add garlic powder, bawang putih bubuk. I'm
merica atau white pepper. Tambahin ketumbar or coriander crown. Ya, ini bubuk juga ketumbarnya. Sama aku tambahin garamnya atau salt. Ini jangan kebanyakan dulu. Apakah nanti keasinan ya, karena ini masih akan direbus agak lama ya. Ini aku udah pindahin ya ke panci lebih besar. Jadi aku mau tambahin airnya lagi supaya dia benar-benar empuk. Oke, aku tambahin daun jeruk biar wangi ya. Kaffir lime leaf. I'm adding kaffir lime leaf ya. Sama daun lettuce. Oke. Aku mau potong dagingnya agak kecil-kecil ya nih dari ribs-nya. Ini aku mau potong kecil-kecil dulu ya biar nggak terlalu. Udah aku potong-potong, aku masukin lagi. Aku masih sisain sedikit tuh di tulangnya, biar enak. Karena aku suka yang ada tulangnya. Ini kita potong-potong ya. Biar empuknya lebih cepat. Oke, ini dia ya yang udah aku potong-potong tuh, aku sisain sedikit aja di dalam tulangnya ya. Tapi aku suka yang gak pakai tulang. Terus dagingnya aku potong-potong. Mana tadi dagingnya? Udah aku potong-potong tuh ya, udah jadi pieces. Oke, kita lanjut masak ya. Kebetulan aku juga punya bakso yang urat, aku mau tambahin ya dalam kuah nawarnya. Oke ya, ini ya tuh aku tambahin bakso, aku masukin bakso karena bakso sapi juga lah, nggak apa-apa jadinya aku tambahin juga tuh ya. Rawon iga sapi ya, sama bakso, sama kikil, sama keluk. So this beef ribs soup ala Southeast Java or Indonesian. Oke, kita masak lagi ya. I'm gonna add the sweet soy sauce. Aku akan tambahkan kecap manis ya dalam kuah rawonnya. Oke, cukup ya, biarkan dia masuk. Aku juga akan tambahkan fried shallot ya. Aku akan tambahkan bawang goreng. I'm gonna add fried shallot supaya gurih. Oke ya, ini setelah ditambahin bawang goreng tuh jadinya cukup ya. Kita aduk sebentar sebelum kita tutup lagi ya. Ini kita akan diamkan ya. Setelah kita tambahkan kecap manis sama tadi bawang gorengnya. This is after 15 minutes, it's almost ready. I'm gonna add another 5 minutes after 20 minutes in air fryer. 180 degrees. Ini udah jadi rawon
iga sapinya ya. Ini pakai seledri, emping, tomat, kikil, daging sapinya nih yang aku potong dari iganya, bakso, sama pakai itu luwak ya. Beef ribs, sup rawon Indonesian style with the kluwak, tendon meat, meatballs, tomato, and celery, and also butternut cracker. Okay. Ini ayam bumbu Bali sama yang aku kasih tahu ya. Tuh. Udah selesai. Nah, siap untuk dihidangkan. Dengan bumbu instan ya, tapi with a twist. Twistnya ditambahin bumbu sendiri. Oke, Fantastic Chris Kitchen. Selamat menikmati.